Selamat malam, salam sejahtera Malaysia. Info bantuan kerajaan hari ini. Berita baik kepada seluruh warga Malaysia yang layak untuk memohon bantuan ini. Permohonan rakyat rasmi. Permohonan AIS Sejahtera RM200 untuk B40. AIS Sejahtera adalah sistem yang dibangun untuk menyaluran pengurusan kebajikan dan penghargaan kerajaan negeri kepada rakyat Pulau Pinang, orang awam, pusat khidmat dan parlimen, pejabat masyarakat penyayang, bahagian perancang ekonomi negeri, pejabat daerah dan tanah, dan Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM, menggunakan sistem ini untuk urusan yang melibatkan. Selain itu, sistem ini juga akan digunakan untuk sebarang program kebajikan negeri pada masa akan datang. Semakan pendaftaran status boleh dibuat melalui sistem AIS Sejahtera ataupun menghubungi pejabat masyarakat penyayang di talian 04-650-5699 ataupun pejabat daerah dan tanah mengikut daerah. Bantuan AIS Sejahtera, bantuan yang dimohon untuk tahun 2022 adalah seperti berikut. Yang pertama, program warga emas. Yang kedua, program bantuan ibu tunggal. Yang ketiga, program kemiskinan EIS. Yang keempat, program bantuan OKU. Yang kelima, program anak emas. Dan yang keenam, program ibu emas. Jumlah bantuan AIS Sejahtera berikut merupakan jumlah bantuan yang diterima oleh setiap pemohon yang layak, yaitu yang pertama, program bantuan OKU RM150, program penghargaan warga emas RM150, program bantuan ibu tunggal RM100, program ibu emas RM100. Manakala untuk bayaran sekali ataupun secara one-off, terdapat dua di sini, yaitu kategori pertama, hairat kematian RM1000, manakala program anak emas RM200. Untuk permohonan cara membuat pendaftaran AIS Sejahtera, pendaftaran boleh dilakukan secara atas talian dan secara manual. Pendaftaran secara online boleh melayari laman web resmi AIS Sejahtera. Pendaftaran secara manual pula boleh dibuat dengan mengisi borang pendaftaran yang diberikan secara percuma dan boleh diperolehi di semua pejabat daerah, pusat khidmat adun, parlimen ataupun pejabat masyarakat penyayang, paras 46 Komtar, dan kembalikan borang tersebut. Untuk maklumat lanjut AIS Sejahtera, anda bolehlah rujuk laman web rasmi AIS Sejahtera. Terima kasih Malaysia kerana menonton.